Kerajaan Negeri Sabah akan mengenal pasti beberapa kawasan untuk pembinaan empangan bagi memastikan bekalan air di negeri ini mencukupi dalam tempoh 50 tahun akan datang. Untuk melaksanakannya perkara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata kajian mendalam akan dilaksanakan di tiga lokasi iaitu Tambunan, Papar dan Kota Belud. Menurut Datuk Syafiq, cadangan pembinaan di Kaiduan Papar mempunyai masalah. Sehubungan itu, beberapa kawasan perlu dikenal pasti untuk pembinaan empangan agar bekalan air untuk generasi akan datang sentiasa terjamin. Datuk Syafiq berucap merasmikan penutupan Forum Hari Malaysia Anjuran Pertubuhan Pasuk Momogen Kadazan Dusun Murut Bersatu, UPKO, di Kota Kinabalu. Dalam sidang media kemudiannya, Datuk Syafiq berkata penganjuran forum ini sangat bertepatan untuk menjadi platform percambahan pendapat dalam membincangkan dokumen seperti Perjanjian Malaysia 1963. Ia termasuklah penggunaan bahasa Inggeris di Sabah sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan dan pentadbiran kerajaan negeri. Menurutnya, tidak ada sekatan penggunaan bahasa Inggeris dalam pembelajaran di negara ini. Kalau kita tengok dari segi Perjanjian 63, di peringkat negeri Sabah, penggunaan bahasa Inggeris masih lagi digunakan. Ya, tidak ada had dia. Malahan dari segi prosiding mahkamah, ya, di Dewan Rakyat pun bila kita berbahas tentang bahas perkara-perkara tertentu dengan izin speaker, kita boleh gunakan bahasa Inggeris. Lebih 150 orang menghadiri forum berkenaan yang turut dihadiri pemangku Presiden UPKO, Datuk Seri Panglima Wilfred Amadius Tangau.